Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku, Mi Diana. Di video kali ini aku akan memberikan kalian informasi mengenai June 17 yang mengejutkan semua orang dengan perannya dalam drama Cina baru, termasuk teman-teman idolanya. Jadi guys, June 17 berperan sebagai Ling Chao dalam sebuah drama Cina eksklusif variety baru bersama lawan main artis bernama Chang Miaoyi yang merupakan teman sekaligus kekasihnya bernama Xiao Tu. Dan drama ini diadaptasi dari novel IP Once We Come Across Love. Cerita ini mengikuti Ling Chao yang sensitif dan juga mandiri tapi berprestasi, sedangkan Xiao Tu yang kurang berprestasi dan juga menggemaskan. Mereka dikenal dari kecil guys, dan memiliki hubungan cinta dan juga benci sebagai teman masa kecil. Lalu dengan bantuan orang tua dan juga teman-teman mereka, mereka akhirnya memulai perjalanan yang manis dan juga romantis. Lalu pada tanggal 27 Juli, semua episode eksklusif Fairy Tail dirilis di pelanggan VIP situs streaming IGE. Itu mengejutkan penonton, terutama Garrett, penggemar dari Seventeen, karena menampilkan banyak sekali adegan ciuman dan bahkan adegan seksi di tempat tidur. Penggemar membayangkan reaksi anggota Jun terhadap adegan ciumannya. Beberapa bahkan mengeditnya menjadi satu adegan yang sangat lucu di mana pasangan itu terjebak dalam posisi intim. Dan terakhir, Jun menggelar siaran langsung Weverse sehingga Garrett menanyakan bagaimanakah sebenarnya reaksi para member Seventeen. Jun mengaku dia berharap mereka tidak akan menontonnya, tetapi dia berpura-pura tidak peduli dan bahkan menasihati mereka tentang cara menonton dengan teks bahasa Korea. Tapi dia nggak tahu mereka tidak akan berhenti menggodanya setidaknya selama 1 tahun guys. Dan selama siaran langsung itu, dia mengatakan kepada pemirsa untuk tidak menyebut temannya Chunle NCT. Chunle tidak membiarkan Jun beristirahat sejenak sejak teasernya keluar guys. Dan rupanya anggota NCT lainnya yaitu Mark juga terlibat. Jadi Jun menyuruh mereka untuk menontonnya bersama-sama saja.